Baik, terima kasih Wali Mul dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali dan terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda untuk berkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang baik dan amat mengizinkan. Jadi apa jua perancangan Auda hari ini, semoga ianya dipermudahkan dan dilancarkan mengikut seperti mana yang Auda rancangkan. Baiklah, seperti biasa ya, pagi ini akan kita kongsikan beberapa makluman semasa. Tapi sebelum itu, apa kata kita ikuti terlebih dahulu satu bahan visual yang kami sediakan untuk Auda bagi edisinya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, kita ini saya berada di depan pintu persediaan kita untuk package program kali ini. Apakah yang akan saya ketengahkan untuk pertemuan kita pada kali ini? Dan untuk itu, saya akan cuba untuk menyapa beliau. Ini dia audio personal kita untuk package program kali ini. Kak Fatimah Jali, yang mana beliau mempunyai kemahiran dalam produk kraft tangan. Jadi untuk package program kali ini kita akan melihat apakah sahaja ni produk daripada Kak Fatimah Jalian ni. Jadi tanpa buang masa, mungkin boleh kita ni masuk. Silakan. Melihat pada berbagai barangan kraft tangan yang beliau hasilkan, memang sungguh menarik. Hampir keseluruhan hiasan di ruang bilik tamu rumah ini adalah daripada hasil kraft yang dilakukan sendiri mengikut idea dan kreativiti beliau. Sesetengahnya adalah kraft tangan yang diperbuat daripada bahan semula jadi seperti daripada daun-daunan daripada hutan. Manakala, sebahagiannya ada daripada bahan-bahan plastik yang lebih digunakan oleh orang kebanyakan pada masa ini. Kemahiran yang ada dalam diri beliau digunakan dengan sebaik mungkin bagi menghasilkan seni kraft tangan yang berkualiti dan berguna sebagai perhiasan mahupun kegunaan dalam rumah. Permulaannya pada tahun 2015 pun sebenarnya tu, tapi yang lebih aktif lah pada tahun 2016 lah. Disebabkan sepanjang tahun 2016 itu banyak juga aku mengikuti NPK yang dianjurkan oleh NPK Kudang. Dari sebelah situ banyaklah yang saya perolehi. Saya pernah pada tahun 2016 pun juga saya pernah diantar oleh kerajaan ke Bauduli ke Kota Kinabalu untuk menyertai yang diorang panggil siap lah di sana tu. Yang mula-mula sekali kraft tangan yang asli, mula-mula aku membuat bakul daripada rotan. Kalau yang ani, yang jenis-jenis tupi macam ni, memang ani yang dipakai dari dulu lah, yang tupi-tupi ani. Lepas daripada yang asli ani, disebabkan barang-barang yang dari hutan itu memang payahkan kita ni dapatkan di sini, digantikan dengan barang-barang anyaman daripada baku plastik. Pasal yang macam yang kita ni tahu masa ni, material yang bahan asli itu memang payah untuk kita ni didapatkan. Walaupun nyoran lagi kita ni masih lagi di kawasan hutan, tapi untuk mengambil barang itu memang payah. So perubahan itu terpaksa kita ni gunakan jual lah, pasal barang-barang daripada barang plastik ni mudah kita ni dapat. Misal kata kalau kita ni buat anyaman yang dari bamban itu, walaupun ianya dari bamban dan sekarang ini digantikan menuju ke plastik, ia kan masih lagi sama. Pasal kita ni boleh membuat desain yang masih lagi sama, cuma material yang kita ni pakai itu saja berbeza. Itu terserah arah orang pembeli masing-masing yang masih mau yang mana sebenarnya tu. Melihat kepada potensi yang ada pada diri, Fatimah Jali yang menetap di Kampung Kudang yang juga mewarisi kemahiran dalam bidang kraft tangan daripada ibu beliau, mengetengahkan kemahiran dan bakat dengan mengikuti expo-expo yang dianjurkan
sebagai penyuntik semangat beliau untuk terus berkarya dalam bidang seni kraf tangan. Ya, penonton, inilah antara produk kraf tangan daripada Kak Fatima, dan ini merupakan produk daripada menggunakan tali. Dan sebetulnya Kak Fatima ingin menunjukkan cara dan juga mungkin mengajar saya Tarusa untuk macam mana kita ni menggunakan tali untuk menghasilkan satu produk kraf yang begitu menarik namun ia ringkas sebetulnya. Baik, ini kita ni akan menggunakan daripada botol kaca. Dan saya rasa mungkin sebenarnya tidaklah sesukar mana. Jadi mungkin boleh Kak Timah terus ajar kepada saya. Mula-mula apa yang perlu kita ni lakukan dengan botol kaca ni? Ini botol kaca ni pemilihan botol. Botol kaca ni selalunya botol minuman yang kita ni beli di kedai. Selalunya kita ni buang saja. Nda ada orang yang mengambil perhatian. Sebenarnya botol ini lebih lawa kalau kita ni deko lah. Macam yang contoh yang deko yang ada buat di depan sini. Ia cumanya sampel saja, cuma buat di bawah. Mungkin di dalam kita ni boleh simpan batu-batu untuk menjadikan perhiasan lah di dalam rumah. Okay, di sini aku akan menerangkan arah kita macam mana cara membuat dekorasi daripada botol minuman. Kraf tangan daripada tali adalah antara cabang kraf tangan yang mudah untuk dibuat. Dengan penggunaan peralatan yang mudah dan ringkas, namun boleh dihasilkan sesuatu yang terlihat eksklusif. Dalam tunjuk cara pasu kaca hiasan ini, gam double-sided atau jalur selofan lut sinar digunakan dan dilekatkan di bahagian bawah hujung serta bahagian tengah permukaan bekas kaca. Kemudian, lekatkan reben pada gam tersebut. Juga lilitkan di sekeliling bekas kaca sehingga membentuk jalur tali yang cantik. Boleh juga menggunakan kreativiti sendiri untuk melilit bahagian tengah bekas, atas ataupun bawah bekas. Hujung lilitan digunting dan digamkan menggunakan gam mudah lekat. Untuk menambah seri pada pasu hiasan, boleh dilekatkan hiasan bunga bersaiz kecil dan diisikan batu-batu kecil di dalam botol kaca tersebut. Untuk menghasilkan kraf daripada kaca, boleh juga mengikut idea kreativiti sendiri untuk mengolahkan corak hiasan pada botol kaca. Jadi penonton, inilah dia hasil yang dapat saya buat dan diajarkan oleh Kak Fatimah. Terima kasih banyak-banyak. Dan betul je, ini berapa sukar sebetulnya. Cuma gunakan tali, kita ni just cuma lilit-lilit saja. Dan beginilah hasilnya. Baik, Kak Fatimah, ini saya mendapatkan pendapat biskita lah. Kalau kita ni lah daripada segi kraf tangan ni, bagi pendapat biskita, kenapa kurangnya minat generasi masa ni terhadap produk-produk kraf tangan? Mungkin salah satunya barang ini mesti ada hobi lah kegemaran kita ni. Kalau kita ni nak minat tapi tahu membuat pun dah guna juga. Mesti kita ni minatkan barang itu baru tah barang ini akan terbuat. Yang kedua, masa kita ni tu. Masa selalunya tahulah orang karangan ni bila orang mengajar masa. Itu tu barang ini mesti kita ni ada masa yang paling terluang untuk menyiapkan sesuatu apa hasil. Walaupun kita ni lihat kita ni membuat tadi dalam masa 5 minit saya boleh siap, tapi kalau kita ni indah ada masa juga, barang ini indah akan terbuat. Penting ada komitmen lah dalam diri itu. Dan juga bagi pendapat bis kita, macam mana untuk kita ni mempertahankan seni kraf tangan ini? Kalau untuk mempertahankan, kita ni mestilah macam gulungan belia tu, kita ni kena ajar pasal kebanyakannya orang kita ni paling banyak membuanglah barang-barang yang macam ni. Sebenarnya ia boleh di decoration, kita ni boleh buatlah yang sama yang macam yang kita ni dua hasilkanlah yang ni. Macam itulah salah satu contohnya. Macam yang ni pun sama juga, kita ni menggunakan daripada mie yang cup itu, tapi boleh dihasilkan sesuatu untuk kita ni buat untuk menyimpan bunga di dalam rumah ataupun di luar rumah boleh juga. Hasilnya memang kosong, tapi bila kita ni buat, ia akan menghasilkan ataupun membagi peluang ekonomi lah untuk kita ni boleh jual barang itu, kita ni boleh menjadi tenaga pengajar orang lain, macam itulah.
Baik, betul. Dan juga daripada barang-barang kita semula ni juga daripada tidak ada mempunyai nilai, apabila kita ni hiaskan, ia mempunyai nilainya yang tersendiri. Dan jadi bagi harapan Kak Fatimah, bagaimana dengan hasil-hasil produk kerajaan bis kita ni? Kalau setiap harapan, siapa yang membuat pun harapannya memang supaya orang lain mengikuti kita ni, supaya bukan saja golongan yang warga-warga yang macam yang selalunya orang tua lah yang membuat benda macam ni, apa yang kita ni mahu warga-warga yang belia, mana lagi anak-anak sekolah yang orang lagi masih lagi di sekolah, peringkat sekolah menengah, kita ni boleh menunjukkan barang-barang yang jenis-jenis kita semula macam inilah, daripadanya terlampau banyak kita ni buang setiap hari, macam mana putu minuman kan setiap hari kita ni minum apa semua tu ini, kenapa ndak kita ni dari didik dari dorang damit kita ni menghasilkan benda ni walaupun bukan untuk orang lain, untuk diri sendirilah macam tu. Betul. Dan juga itulah dia, daripada produk kraft tangan yang Kak Fatimah kongsikan ini memang sebetulnya memerlukan kemahiran dan juga kepandaian itu kita ini dia dapat secara terus mesti juga dipelajari dan juga mesti juga kita ini bertanya kepada mereka yang lebih mahir. Jadi apa yang kita harapkan dengan bahan yang kita bawakan pada kali ini dapat memberi inspirasi kepada mereka di luar sana bahawasanya untuk membuat ataupun menghasilkan produk kraft tangan tidaklah begitu sukar, mudah sebetulnya. Dan juga cabang kraft tangan ini banyak. Dan ini adalah antara yang mudah untuk dihasilkan. Mengapa tidak untuk kita ni cuba dulu. Siapa tahu lepas satu baru datang minat. Kemudian baru datang minat. Dan untuk tahu dia, saya kira sampai di sini saja kami dapat bersama. Sekian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.